yang Allah Ta'ala buat. Sama ada kita tahu, kita hak banyaknya kita tak tahu. Kita tahu hanya sikit. Hak kita tengok, hak kita nampak sikit. Semuanya berpasangnya. Supaya ayat sana, kalau orang, kalau orang manusia kita katanya lelaki perempuan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Ayat 36 sampai 40 surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala firman hubungnya dengan kekuasaannya, kebijaksanaannya yang membuat ataupun mencipta segala makhluk yang manusia tahu dan banyak lagi yang manusia tidak tahu. Umumnya makhluk ni adanya gu. Lelaki, perempuan, jantan, betina. Allah buat juga siang malam. Buat matahari, buat bulan. Keadaan ataupun matahari itu sendiri, kocon diri dia sendiri, dan semua tiap-tiap perkara yang ada di sekeliling matahari, sekeliling dunia dan duduk di bawah tupuk langit, semuanya duduk gerak. Tidak ada benda yang duduk dia mengikut apa yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat ini. Sebagai sambung daripada ayat belum pada ni, ni ayat yang ke-30 ni, saya baca saat ni, ayat belum pada ni hubungnya dengan kejadian-kejadian di atas muka bumi, bukit, pokok kayu, air, hujan dan sebagainya. Allah Ta'ala beri kepada manusia, Allah tanya, afala yashkurun, maka patutkah mereka tidak bersyukur? Tidakkah alangkah baiknya kalau sekiranya semua manusia pakat terima kasih kepada Allah. Bermari ayat yang ke-30 ni, Allah mula dengan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Aku ilah. Maknanya terimalah kesucian Allah, Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk. Alhamdulillah. Banyak dah kejadian yang Allah Ta'ala buat. Sama ada kita tahu, kita hak banyaknya kita tak tahu. Kita tahu hanya sikit. Hak kita tengok, hak kita nampak sikit. Semuanya berpasangnya. Supaya ayat sana, kalau orang, kalau orang manusia kita katanya lelaki, perempuan. Tapi dengan sebab tempat kita, kita kecil di atas tino. Hak tengok, hak sungguh. Tua pu, tua mia. Ha, gitu. Siapa ke? Bahasa siya pun, bining dia panggil mia. Sebab apa? Sebab dia tino. Hak sungguh, kena panggil paraya, kena panggil isteri. Lepas tu ambil daripada bahasa luar belakang. Prasawami, ialah asal daripada suami. Suami pun daripada bahasa Wallahualam, Bali Sanskrit. Wallahualam. Nah, kita tak ada nak panggil ha ni. Tapi nak ayat katanya,
semuanya berpasangi. Lelaki, perempuan, tino jatuh. Nah, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri diri mereka. Maknanya dari diri manusia tu baik mari jadi anak cucu cicit, dan daripada benda-benda yang ada di atas muka bumi. Kesan tua pu, kesan tua mia. Allah Ta'ala buat jadi pasangnya belakang. Adanya gu, 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 gu. Alhamdulillah. Bahkan diri natal setengah-setengah. Diri dia sendiri tu dia becek. Jadi dua, tiga, empat. Dalam diri dia, dia khobsa. Lepas tu dia khobcek. Seperti mana? Adanya satu jenis natal namanya amiba. Amiba ni jenis natal yang pasang dia becek diri dia sendiri. Jadi jatuh tino. Bob siapa dia jadi becek jatuh tino. Kalau kita fikir sekali, pelik dah. Natal becek pada diri dia sendiri. Sengah-sengah natal hari yang dia pasompan. Hari itulah. Hak jatuh dengan hak tino itu. Hak jatuh kena mati. Hak tino fakai. Duk tak lama bila ia telur siap, ia wangkai siap, maka ia mati. Ini benar-benar pasal ini. Bila kita perhati apa yang dikaji oleh manusia, ada hak temung, ada hak tak temung. Masya Allah. Banyak benar-benar yang kita dapati, kita tak tahu. Lepas tu manusia telah duk pergi kaji, pergi situ turun dalam laut, masuk dalam bukit, dalam tanah. Buat kaji eh. Ada hak temung, ada hak tak temung. Saya ulang acak-acak kali. Ada hak temung, ada hak tak temung. Hakikat yang sebenar yang Allah Ta'ala buat, banyaknya rahsia. Itulah. Bila kita tengok satu cong dulu, Allah Alam lah ni ada ke tak? Iaitunya cong samrud. Loh, National Geographic dah. Bila kita perhati cong tu, kita tengok-tengok-tengok, boleh. Pekedah banyak kepada kita yang boleh kita tambahkan lagi email kita terhadap kejadian yang Allah Ta'ala buat. Allah nak. Ataupun dari apa yang mereka tidak dapat mengetahuinya. Nah, tengok. Ni tu heroik merangkumi semua tiap-tiap kara. Sama ada benda ada atas bombing. Manusia tu sendiri yang bersetubuh. Nah, tubik anak mari. Kalau kita mikir ngotak bodoh-bodoh kita. Penpaidara. Manusia daripada air mani. Bila kita tengok air mani macam tubik mari. Nak jadi manusia ke? Lepas tu Allah Ta'ala pilih pula. Dari air mani yang macam tubik mari pak. Berjuta-juta. Manusia yang duduk di dalam air mani sekali. Orang jatuh waktu tubik. Tapi yang jadi praik seka. Ya? Sebab tu kita semua ni adalah praik belakang. Yang lain daripada kita. Retak-retak-retak habis. Habis. Mati habis. Tak tahu apa juta. Manusia yang duduk di dalam asuci. Yang masuk di dalam perut ibu kita. Masya Allah. Sebab itulah. Nah, kita kena syukur sokmo kepada Allah. Lepas tu kena fikir sokmo. Allah Ta'ala yang maha besar. Yang maha kuasa. Buat segala-gala. Sama ada hak kita tahu. Lebih-lebih lagi hak kita tak tahu banyak. Mari pula ayat 37. Dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir. Ialah malam. Ha malam. Okey, tak fikir, dia fikir katanya matahari jatuh malam, matahari naik pagi. Tapi Allah Ta'ala buat rahsia yang ada pada malam ni amat banyak. Kami hilangkan siang daripadanya. Walaupun kajian manusia dok katanya lok mun rob tu eng nai rob 24 chumong. Mi nam khun nam long, mi duang atit khun thang tawan ok, tok thang tawan tok. Ada go tu ada go ni. Musim dunia ni musim rob dua atit ni rob 1 tahun. Sebab tu dia ada radukan, ada apa? Panah, ada sejuk, ada musim dingin dan sebagainya. Masya-Allah. Ning tu hai gayak panak-panak ya dalam Al-Quran. Cuba memperhati kejadian iaitu nya malam. Bila malam mari, sia tak ada. Bila sia mari, malam tak ada. Maka dengan serta merta mereka berada dalam gelap gelita. Nak ya katanya dalam waktu malam
gamalah zaman-zaman dulu tidak ada fifa, tak ada elektrik. Gapo orang kena guna untuk nak jadi cerah, kena guna api. Ha. Masya-Allah, lah ni kita duduk di dalam cerah. Saya biasa tengok gambar sutei dunia. Gambar dia orang pukul, dia pukul tu banyak-banyak hari dan banyak bulan. Dia ambil mari prakop, prakop, prakop. Negeri hok ceroh waktu malam. Masya Allah. Daripada tawan tok, daripada tawan ok sup, siapa tawan tok sup. Dia buat menjadi sekeping. Tengok waktu malam yang negeri mana ketik guna faifa banyak sekali. Masya Allah. Negeri kecil-kecil, negeri tak maju, tak ceroh mana. Tapi negeri hok maju-maju, negeri hok pasal orang hidup tak biasa tidur. Ha tu, sia malam. Tapi dia pukul ni pukul waktu malam, tengok ceroh kok Amerika, kok Europe, kok zone Asia ni sebelah le atas dan sebagainya banyak ceroh. Tapi bozo negeri hok tak maju guna faifa sikit. Waktu malam-malam tak ada ceroh seperti mana kok Europe, kok Amerika dan sebagainya. Ni adalah hok manusia. Nah, usaha fikir untuk nak jadi cerahnya waktu malam dan waktu siang pun boleh guna elektrik dan sebagainya. Ini adalah hak Allah Ta'ala bagi. Sama ada dia wui kepada orang Islam kitkon ataupun wui kepada orang kafir kitkon. Bukan semua orang Islam buat belakang. Nah, buat kereng yun, buat faifa, buat kapal terbang, buat gotu, buat gani. Semua tu adalah hak manusia. Reka daripada Allah Ta'ala raya 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kepada manusia benda hak manusia tak tahu. Yuk ni yang mai ru tapi yuk topai orang pun kau tahu, kau tahu melalui long thuk long pit. Nah, melalui wicai dia, melalui tera usaha gotu gani gotu, masya-Allah banyak. Ni Allah Ta'ala raya dia munasabah dengan orang pada zaman tekoh Quran tu hai waktu gam. Kalau tu hero yak elektrik, royak kereta, royak kapal terbang, kau lebih tak percaya. Orang zaman Nabi, aku nak percaya lagu mana mulut royak benda pelak-pelak. Ha tu. Royak munasabah dengan zaman itu seperti apa? Belum pada ni iaitu nya buah zabib, buah taman, dia royak. Bu jadi nampak kalau dia royak buah durian misalnya tanya. Buah durian ada di dalam Quran, buah moktel ada. Eh, apa nama buah durian? Aku tak biasa tengok. Kalau lebih tak percaya kepada Quran, kepada Nabi. Gitulah hikmat yang Allah Ta'ala wayak sikit suruh kita kias sendiri. Gambarlah katanya sing un-un ti madai bok nai Al-Quran yang ni ikmak mai. Yang manusia kias sendiri. Dan nak jadi manusia tu cerdik. Ayat 38. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah apa? Matahari. Wasyamsu tajri. Itu hari raya. Ni saya dah tengok orang Arab mari duk tafsir ayat ni dah. Wasyamsu tajri. Matahari itu berlari, berpusing. Li mustaqarril laha. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Bermaknanya bukan matahari duk dia dah. Bukan matahari duk dia panas, patu benda lain duk kocon dikeliling dia dah. Hak kocon rob duang atit tu kocon gila, tapi matahari itu sendiri ya gerak, dia duk musing pada diri dia sendiri, bukan dia duk dia dak. Dalilnya wasyamsu tajri, matahari itu berlari bergerak. Masya-Allah. Nah, tempat yang ditetapkan baginya, maknanya dia adanya kocon dia. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi amat mengetahui. Alhamdulillah. Manusia dia agak saja katanya matahari itu ki panlan ongsa. Wallahualam lah. Saya tak pandai agak nak sebut. Tapi Allah lah lebih tahu katanya. Bakpo dia buat matahari itu panah. Bakpo bite, bule tak panah. Ini adalah untuk manfaat dan pedoh kepada manusia. Semua manusia menata pokok kayu atas muka dunia ni kena gunanya sang atit. Hak ni semua tiap-tiap orang tahu belakang. Bahkan kulit kita pun orang apabila duduk dalam rumah tak biasa kena matahari. Lama-lama maka kulit tidak pakati.
Tidak seperti biasa. Sebab apa? Kulit kita walaupun kita sayar, oh nak jadi terik sama, nak cuci putih sama, tapi kalau dia tak kena matahari pun dia akan mudarat juga. Itu sebab itulah. Nah, kita apabila kita perhati apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita ni, semuanya adalah berfaedah. Boleh matahari, bintang, langit, cuma kita tak tahu katanya apa Tuhan buat. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya, itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi amat mengetahui. Lagi-lagi dah dua ayat lagi. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat. Nah, cuba kita perhati. Ni hari ni ni kita duduk di hari yang ke-27 bulan Rajab. Kalau tengok bulan kecil ah, pagi ni. Nak habis dah. Ada dua hari lagi. Esok 28, 29. Habis. Masuk bulan Syakban. Cuba kita perhati. Bulan ni sutir dia gelak sebelah kau, kau cerah sebelah. Bapa boleh anak bulan kecil. Ya. Lepas-lepas ada tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khobsah, khobsah, khobsah. Cerah dia tu. Weng dia tu. Khobsah, khobsah. Bos apa hari yang ke-15? Tim duang. Bone belah, 17. Kau kecil pula, kau kecil. Yang musing lagu mana? Kau sebelah dia gelak, sebelah dia kecil. Wallahualam. Kau ni, jawab apa ada semua di dalam witiasat. Yang manusia kaji. Gotu, goni dan sebagainya. Alhamdulillah. Tuhan pun goyak. Untuk nak jadi munasabah orang pada zaman itu. Orang pakat tanya Nabi. Yas'alunaka anil ahillah. Orang agama akan tanya munghi Muhammad. Ha anak boleh. Bapa boleh ya kecil. Bapa boleh bodoh tak lama ya besar. Tuhan pun raya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah hey Muhammad. Bulan kecil, bulan besar tu adalah waktu penetapan bagi manusia hidup, makan, minum, tidur dan sebagainya. Nah, semayah dan sebagainya. Kita semayah hari-hari mengikut matahari. Kita puasa, kita apa ni, buat ibadat haji, gotu gari mengikut bulan. Sebab tu bulan dengan matahari kita guna kedua-dua. Main campain kena duduk tengok wan tineng dengan makara matahari naik. Oh, negeri kita lah matahari naik mula-mula sekali. Main campain. Kita duduk dengan matahari, dengan bulan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Tu nak ayat katanya, ikat teh kita dengan benda-benda yang Allah Ta'ala buat ni, ikat teh yang rapat di dalam cara hidup kita. Nah, sehingga di akhir peredarannya, kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya. Mana apa? Buat akhir bulan, bulan tu kecil serupa dengan awal dia mari. Nah, orang pun pakat pergi tengok anak bulan. Kita tengok, matahari jatuh. Kalau matahari tak jatuh, tidak dinamakan anak bulan. Kena matahari jatuh dulu, barulah nampak anak bulan. Itulah dia panggil bulan, anak bulan muda dan anak bulan tua. Ni orang ngaji falak dia tahu. Katanya, peredaran matahari duduk ki ongsa, jatuh dah berapa minit, baru nampak anak bulan. Kalau matahari jatuh dah, anak bulan tak nampak lagi. Berarti kata, negeri kita tak nampak. Negeri orang, setelah lagi boleh jadi sejah, dua jah, akan nampak. Ni peredaran yang orang kaji siapa kau, minit dia boleh tahu. Bila nak berlaku suryu peraka, cantaru peraka, bila nak berlaku, ahli kaji, dia kaji, so, siapa kau boleh royak katanya, bulan tu nak dikehek, berapa minit dan sebagainya. Masya Allah, ni kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada manusia. Nah, berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Ni Tuhan royak, supornya orang Arab ada perhati pohon tamar dia. Saya pun tak tahu kak nak sebut lagu mana, tapi sebut katanya maye. Kita tengok nyo adanya maye dia. Pohon tamar pun ada juga maye dia. Ya itu apa? Ubik mari pak jadi glekok kecil. Tu hair pun royak, cuba mu perhati pelepoh-pelepoh dan sebagainya. Tak tahulah kau duduk di atas pohon nyo tu. Ya jadi super ngero kecil lagu tu. Ning tu hair royak. Ya itunya kal urjunil qadim. Supaya dengan maye, supaya dengan pelepoh dia hak kecil itu. Hak lama.
Lagu mana? Ya blekok lagu tu. Boleh duduk kau lama ya khabsah. Ni nak ayat katanya boleh. Tapi apabila boleh kecil, ya supa dengan huruf ra tu kerik. Bila kita tulis ra lagu mana? Lagu tu lah. Orang tengok anak boleh. Masya Allah. Tuhai raya nak jadi masuk akal kepada manusia. Orang di zaman Nabi dulu. Akhir sekali ayat yang ke-40 panjang. Eh? Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Penpai medai, matahari nak pergi dulu pada bulan. Bulan nak pergi dulu pada matahari. Dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Maknanya tu hai atur siap-siap dah. Malaysia, Malaysia, penpai medai. Waktu malam nak jadi siang, waktu siang nak jadi malam. Dia tak lambat pergi mari. Kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Masya Allah. Ni Allah Ta'ala royak semua ayat ni. Kalau dia orang pandai witiasat, dia lebih pandai, lebih bijak lagi. Kita pun lebih nampak hubungnya dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat. Hak lebih besar daripada kejadian manusia. Alhamdulillah. Nah, sekadar-sekadar apa yang saya baca dalam tafsir, mari duk tambah-tambah sikit kepada kita untuk jadikan sebagai ilmu yang ada di dalam Quran yang kita selalu duk baca dalam surah Yasin, maka hendaklah kita faham dan reti katanya ini adalah kejadian makhluk Allah Taala. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.